Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada PT-PTN kerana telah sudi untuk datang dan mengadakan program ini. Kepada warga sekolah, anak-anak sekolah di dalam Parlimen Pasir Gudang, terima kasih banyak PT-PTN. Ya. Terima kasih juga kepada PPD yang sentiasa memberi sokongan kepada saya untuk menjalankan program-program yang berbentuk melibatkan persekolahan, anak-anak di sekolah. Setakat ini PPD Pasir Gudang tidak pernah menolak lagi program-program yang kita minta kerjasama daripada pihak-pihak sekolah. Tentunya saya ingin merakamkan setinggi terima kasih kepada Puan Wong dan pengurusan sekolah kerana telah mengizinkan kita untuk menggunakan dewan ini. Saya yakin kalau Puan Wong tak bagi guna, orang Sri Alam pun tak tahu dekat sini ada satu dewan sekolah yang sangat besar dan boleh digunakan. Ya. Terima kasih dan bagi tepukan kepada Puan Wong kita. Ya. Inilah unik dan cantiknya dalam negara kita, sama ada dalam negeri dan negara kita. Semangat perpaduan sentiasa kita pupukkan. Dan kelebihan PT-PTN ini ialah ia ditubuhkan sejak 1997. Bukan saja untuk membantu memberi pinjaman semata-mata, tetapi juga diwujudkan sebagai sebuah institusi penabungan yang digalakkan oleh kerajaan. Sekarang ini dilanjutkan pula lagi tambah kelas supaya semua rakyat mengambil manfaat. Kerajaan sedang menyediakan duit free kerajaan bagi untuk membuka akaun. Buka tambah lagi. Jadi kita kena pandai ambil peluang. Kerana kalau kita tidak menggalakkan, tidak memulakan anak-anak kita membuat simpanan daripada sekarang, kita khawatir bila sampai masa untuk mereka menyambung pelajaran kita sendiri tidak dapat menyediakan kewangan yang cukup kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada PT-PTN kerana tahun 2017 ini merupakan 20 tahun PT-PTN menabur bakti kepada masyarakat Malaysia dalam memertabatkan pendidikan tinggi negara. Tahniah pada PT-PTN. Apa yang kita nak tahniah PT-PTN ini wujud daripada pemikiran mana? PT-PTN wujud dari pemikiran pemimpin-pemimpin kita, menteri-menteri kita yang duduk semeja mendapat maklum balas daripada guru-guru, kepimpinan pendidikan dan sebagainya bahawa pentingnya kita mewujudkan satu badan yang boleh mengelola masalah bantuan kepada anak-anak dari segi pembelajaran dan sekarang ini diperluaskan dari sudut simpanan pula. Tuan-tuan dan puan-puan, kewujudan skim simpanan PT-PTN iaitu SSPN 1 dan SSPN I Plus ini sememangnya merupakan satu anugerah kepada rakyat Malaysia kerana instrumen ini merupakan pelan simpanan terbaik yang disediakan untuk rakyat yang bergelar warga negara Malaysia, tak kira miskin kaya, terbuka. Siapa-siapa boleh menyimpan. Ya? Tapi kena ada usahanya lah. Tadi saya tanya dengan pengurus Negeri Johor. Saya kata dekat Negeri Johor ni dah banyak pakai ke belum? Kan? Ini geran kerajaan bagi. Dia kata 50%. Eh? Ha? Pasir Gudang 50% dah digunakan. Pagu 50%. Dia buka untuk satu negara. Eh? Kena faham. Kalau buka satu negara, kalau sudah, kalau saham, macam saham wawasan, saham apa, buka satu negara, kalau dah cukup dia akan tutup, tak ada lagi. Sehingga ada skim baru dibuat, penambahbaikan. Jadi kalau dah 50%, saya harap orang Pasir Gudang ini cepat-cepat ambil kesempatan. Dan itu antara sebab melalui sekolah, melalui PPD saya gunakan
Supaya kalau boleh kita nak ramai yang tidak tahu. Kerana golongan ibu bapa yang kadang-kadang sibuk dengan urusan masing-masing, jarang mengikuti program-program ceramah yang dianjurkan oleh Barisan Nasional, yang dianjurkan oleh NGO-NGO, yang dianjurkan oleh jabatan atau kementerian penerangan sendiri untuk memberitahu apa dia yang kerajaan ada sediakan untuk rakyat. Jadi bila kita masuk melalui sekolah ini, saya yakin kalau saya tanya separuh daripada ibu bapa yang datang ni, mungkin tak perasan pun kerajaan ada bagi satu lagi skim SSPN I+ ini. Betul tak ibu bapa? Kan? Jadi suka kan dapat peluang ni semua? Jangan suka ini hari aja, lepas tu tak tambah. Kena tambah juga. Dah ada ni tambah. Buat ingat tak masa kita sekolah-sekolah dulu? Saya ingat sangat saya sekolah rendah dulu. Masa tu mungkin sahabat-sahabat saya kat depan daripada wanita UMNO ni pun melalui perkara ini juga. Orang-orang lama. Cikgu pun mungkin pernah. Kita melalui bank simpanan nasional. Kita nak simpan duit, ada kad, kita beli stem tampal. Siapa pernah melalui itu? Pernah tak? Saya melalui itu. Macam tu cara saya simpan duit. Penuh kad tu, bawa pergi BSN. Maksudnya RM10 lah kita simpan. Itu tahun bila? Saya sekolah tahun 70-an. Bermakna kerajaan yang ada sekarang telah lama menggalakkan kita untuk menabung dengan pelbagai cara, tapi mengikut peredaran zaman kan. Sekarang ni dah lebih canggih, macam-macam cara kita boleh buat untuk nak menambah simpanan. Tuan-tuan dan puan-puan, penabungan ini perlu dirancang dan dimulakan seawal usia bagi memastikan pulangan yang lebih tinggi dan menguntungkan. Apa pun kalau sikit kita simpan, sikitlah pulangannya. Kalau banyak, banyaklah pulangannya. Dan yang kita paling penting, kita tak perlu bang. Simpanan ini semua dilaporkan, disimpan dan patuh syariah. Tidak ada kebimbangan. Kalau ada pihak tertentu, orang-orang tertentu datang pasir gudang, cakap ini semua bohong, duit ni buat beli kilang arak lah, buat melabur kat sini ke kat sana, jangan percaya. Simpan terus. Yang penting kita menyimpan untuk masa depan anak-anak kita. Bermaknanya tuan-tuan, puan-puan, saya juga nak maklumkan bahawa bermula 1 Januari 2017 hingga 31 Disember, mana-mana ibu bapa yang membuat simpanan untuk anak-anak mereka yang merupakan pelajar tahun 1, Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan akan menerima tambahan keistimewaan insentif khas geran sepadan ini, iaitu simpanan percuma bernilai RM50. Hari ini ahli parlimen Pasir Gudang tambah lagi RM50. Dah dapat berapa? Setiap yang datang ni kerajaan bagi RM50, ahli parlimen Pasir Gudang bagi lagi RM50. Nak tengok PTPTN RM50, ahli parlimen RM50, mak bapak ada tambah tak? Kita nak tengok tu. Dia tak boleh 100. Boleh 100, tapi saya nak tengok ada tak dia 110. Duit RM10, duit pengeras mak bapak dalam tu. Kita nak tengok lepas ni pengeras mak bapak kan, kita nak tengok juga ni. Komitmen kami dah ada ni. Tuan-tuan dan perempuan, saya juga nak merakamkan jutaan terima kasih kepada CCM Berhad kerana sudah beberapa tahun semenjak saya menjadi pengerusi CCM Berhad, mereka banyak membantu saya dalam program kembali ke sekolah. Tahun ini pun mereka membantu dengan memberi 2 pakaian sekolah kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tepukan pada CCM ya. Ini adalah antara contoh syarikat government link company yang membantu masyarakat setempat. Dia bergilir-gilir lah tengok pengerusi dia kat mana, dia akan ikut lah. Kalau dulu pengerusi dia daripada Pengerang, dia bawa pergi Pengerang. Kali ini pengerusi dia kat Pasir Gudang, kita terik dia bawa datang sini.
Tapi alhamdulillah semuanya kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah CSR. CSR yang sememangnya ada di dalam setiap syarikat yang perlu dikongsikan untuk masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Diharap ia akan menjadi satu pemangkin kepada ibu bapa untuk meneruskan program-program tabungan kepada anak-anak. Begitu juga dengan program kembali sekolah ini. Melalui bajet 2018, Perdana Menteri Malaysia juga telah mengumumkan bagi menggalak budaya menabung untuk pendidikan, ringgit Malaysia 250 juta disediakan kepada 500 ribu kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun dari skim simpanan pendidikan nasional SSPN yang akan dinamakan sebagai skim simpanan pendidikan Satu Malaysia. Jadi kalau adalah orang kata Satu Malaysia itu tak bagus, jangan tengok. Kenapa kerajaan sekarang branding Satu Malaysia? Supaya kita nak tahu, kita nak hapuskan dekat minda mereka-mereka yang mengatakan bahawa apa yang kerajaan sediakan ini adalah untuk kelompok tertentu. Bila ada ayat Satu Malaysia di situ, bermakna Satu Malaysia warga kita yang memerlukan terutamanya akan diberi keutamaan. Bermakna sasaran kita, bantuan kita adalah sasaran bersasar. Kita tak bagi kepada orang-orang yang tak penting. Tak penting maksudnya tidak memerlukan. Ya? Jadi kita harap branding Satu Malaysia ini jangan disalahtafsirkan. Ia adalah tujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat bahawa ada skim-skim tertentu sememangnya dikhaskan kepada semua warga Malaysia. Dalam bajet negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Menteri Besar baru-baru ini pada 23 November juga mengumumkan bahawa bermula tahun hadapan, negeri Johor akan membantu pembukaan akaun SSPNI bernilai RM50 untuk setiap bayi yang baru dilahirkan di negeri Johor bermula tahun 2018. Kalau kerajaan pusat bila tahun depan mula bersaing, dah ada juga dia punya apa dia panggil Adam. Kat negeri Johor pun ada juga. Jadi Adam yang masih boleh production tu mulakanlah supaya tahun depan dapat. Kita kena tengok perkara ini. Ada Adam, campur negeri Johor lagi, campur cuti bersalin 3 bulan lagi, campur suami-suami pun boleh tolong, yakin pun kementerian semua manusia tengah mengambil kira semua perkara ini. Jadi kita tahu melalui peruntukan federal, melalui kerajaan pusat, melalui kerajaan negeri, sentiasa memikirkan perkara yang terbaik untuk warga kita, untuk rakyat kita. Sekolah-sekolah sentiasa dipikirkan bagaimana boleh dibantu segala-galanya daripada semua aspek. Pagi tadi saya pergi ke satu program yang dianjurkan oleh pemuda negeri Johor di bawah Skills Johor, iaitu memanggil syarikat-syarikat swasta untuk membuka booth mereka sekaligus memberi peluang kepada anak-anak yang mencari kerja. Dah jadi macam itu dah sekarang. Semuanya kita bantu untuk diberi kemudahan. Jangan sampai cakap tak tahu ada peluang pekerjaan. Ya? Jadi kita zaman sekarang ni, ibu bapa, saya sebelum mengakhiri ucapan saya nak bagi sedikit peringatan. Kita sekarang kena banyak jengah anak kita. Kita tahu soal keselamatan. Kita tahu soal budaya yang kadang-kadang menjadi suatu ikutan yang tidak sihat di kalangan anak-anak kita. Kebebasan anak-anak kita menggunakan social media perlulah diambil kira. Jangan kita kata anak aku baik, dari pagi sampai petang duduk aja dalam bilik dia, tak keluar-keluar, tak berjalan. Bagus anak aku ni kan. Kadang-kadang kita ibu bapa, bila kita rasa anak kita tak keluar rumah, anak kita baik.
Tapi kita tak tahu kalau kat rumah tu ada laptop, ada komputer, apa dia buat, tengok kat laptop, tengok kat komputer. Kalau ada handphone canggih sekarang ni, kita tak tahu apa dia buat dengan handphone. Jadi kita kena jengah-jengah selalu. Soal anak-anak kita ini, tuan-tuan perempuan, saya nak ambil kesempatan ni juga untuk memohon jasa baik tuan-tuan perempuan, ambil tahu, ambil peduli soal anak-anak kita, ambil peduli soal masyarakat kita. Bukan sekadar kita mengerjakan tanggungjawab utama kita, menyedia makan, minum, tempat tinggal atau pergi sekolah. Perkembangan sosial mereka juga perlu kita ambil tahu. Semuanya sekarang telah diberi arahan bahawa semua agensi kerajaan, semua jabatan-jabatan diminta untuk sama-sama memberi kesedaran kepada ibu bapa agar pendedahan dapat diberikan kepada ibu bapa tentang gejala-gejala sosial yang terlampau banyak belajar. Kita baru lepas keputusan UPSR. Kenapa? Kerajaan melalui kementerian tidak begitu menggalakkan sambutan besar-besaran dibuat bagi anak-anak yang dah berjaya mendapat 6A, 7A, 8A. Kenapa? Kerana ada. Kita pun kalau terbaca suara khabar dalam 2 bulan lepas pun ada anak yang tidak dapat keputusan cemerlang, masuk bilik dia balik periksa, dia tak dapat nombor 1 ke nombor 2. Balik periksa, dia masuk bilik pasal dia tanya bapak dia, kalau dia tak dapat keputusan cemerlang, apa bapak dia akan buat? Bapak dia kata dia tak akan mengaku dia anak lagi. Jadi budak ni dia balik sekolah, masuk bilik, dia ambil keputusan untuk menggantung diri dia. Jadi ini kita kena ingat jadi ibu bapa. Dalam usaha kita nak menggalak kecemerlangan anak-anak, jangan kita mengingatkan, menambah dalam fikiran mereka bahawa kalau mereka tidak cemerlang, kita akan menghukum mereka. Walaupun kadang-kadang cakap kita ni menggetar aja, tapi sebenarnya ada anak yang ambil secara serius. Maklumlah pemikiran budak ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, terima kasih di atas kehadiran. Terima kasih kepada PPD, pihak sekolah, PTPTN dan semua yang terlibat menjayakan program ini. Pesanan saya, tuan-tuan perempuan kena ingat, apa yang dinikmati hari ini adalah usaha berterusan daripada kerajaan yang memerintah. Kerajaan yang memerintah sentiasa memikirkan apa yang boleh dibuat untuk membantu rakyat. Tetapi perlu diingat, macam juga evolusi telefon. Kalau dulu kita pakai telefon yang apa tu pusing, nombor 1 sampai sakit jari kita kan. Sekarang ni kita dah pergi kepada telefon, tekan aja save nombor, tekan aja kita dah boleh telefon. Begitu juga kerajaan, ada kos yang perlu ditanggung. Dulu nak beli telefon baru berapa, sekarang nak lagi canggih lagi mahal. Betul. Jadi sama juga dengan pembangunan negara. Dulu kita pergi sekolah pakai kasut biasa boleh, kasut plastik. Orang sekarang tak nak nama-nama kanvas ni. Betul. Kalau yang ada kemampuan, kadang-kadang anak-anak tak ada benda pun mak bapak dah ajar juga. Jadi yang saya nak kaitkan, bersesuaian dengan keadaan semasa, ibu bapa kena perlu ingat bahawa kerajaan ada kos yang datang. Ada kos yang datang, tapi ada yang boleh kerajaan absorb, boleh ambil kos tu. Ada yang terpaksa kerajaan lepaskan untuk tujuan memberi kemudahan yang lebih kepada rakyat. Ya? Kerana ada bantuan yang diberikan kepada rakyat, diterik balik, dikurangkan, tidak diberi subsidi sebagai contoh. Kerana kita lebih fokus kepada bantuan bersasar, kepada yang memerlukan. Kalau tidak dulu semua orang dapat, kita juga komplain. Orang pakai mesti sisi minyak agak sama.
orang kata kancil isi minyak atau sama. Macam mana kerajaan nak kawal? Jadi bila kita kawal adalah dari segi subsidinya. Bermakna ambil subsidi yang patutnya bagi kepada yang kaya raya ni, kita bagi kepada golongan bersasar. Ya? Jadi hargai kerajaan kita. Kelemahan ada. Amerika negara maju ada kelemahan dia. United Kingdom ada kelemahan dia. Jerman, cakap ajalah kat mana. Tidak ada sebuah negara yang perfect. Nak mentadbir bukan senang. Nak bercakap senang. Nak membuat minta program senang. Nak menguruskan program bukan senang. Macam-macam perlu kita fikirkan. Jadi saya mohon jangan lupa kepada kerajaan sedia ada. Kerana di sini kita bermula, kerajaan kita tidak bermusim. Kerajaan kita sentiasa memikirkan dan tidak pernah lari daripada tanggungjawab melalui perlembagaan kita, pelbagai usaha dan inisiatif diteruskan. Jangan kita dengar cakap orang yang datang kawasan kita bermusim, yang datang pergi rumah kita bawa 2 tin susu, 1 kampik beras. Sedangkan kepimpinan Barisan Nasional dalam Pasir Gudang puas dan menabur bakti untuk mengingatkan. Macam mana ni pagi? Pagi ni tuan-tuan perempuan 500 orang dibantu untuk mengadakan program berkatan beramai-ramai yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kita nak rakyat semua rasa selesa. Kenapa kita buat ni? Kerana kita prihatin bahawa sikit sebanyak sebagai pemimpin setempat kita membantu rakyat walaupun tanpa disedari. Kalau pergi sendiri bersunat 120, 180, 250. Tadi maksimum bayar 50. Dapat majlis daripada malam, dibacakan doa ada, lafaz tahlil anak kita semua ada. Pagi ni ada mandi kecut, disiram oleh saya dengan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita, dengan kita-kita orang sekali mandi. Dan pakai pipi bombong ramai. Inilah corak-corak kita. Jadi janganlah kita nak hebatkan kalau yang datang sekali. Ingat yang selama-lamanya, yang tak lari. Kita bukan bermusim, kita tak lari. Kita ada pejabat kita di sini. Kita ada sekolah-sekolah yang boleh membantu. Kalau sekolah tak boleh bantu, PPD tak boleh bantu, saya selalu cakap, bagi tahu dengan pejabat parlimen. Kepada yang memerlukan, sila datang kepada pejabat parlimen. Ya, tapi jangan datang untuk tolong bayar hutang alung. Hutang alung pejabat parlimen tak boleh nak bayar. Ya, tapi kalau setakat kerana pembelajaran anak-anak kita, kerana nak makan tak ada beras ke apanya, tak apa. Kita faham, kita tak pandang rendah pada sesiapa. Kelebihan seorang pemimpin, kita diberi amanah untuk membantu rakyat. Jadi kita bantu yang kita terdaya. Yang kita tak terdaya, kita tak boleh. Macam cikgu juga mengajar. Yang cikgu tahu, yang cikgu tak tahu, cikgu tak boleh ajar. Betul tak cikgu kan? Macam itu juga. Semuanya dalam bidang kuasa kita. Dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucap tahniah. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Back to School dan penyampaian sumbangan pembukaan akaun SSPN 25 di Pasir Gudang. Terima kasih.